Selamat datang di video kali ini, bikin oper telur. Tonton videonya sampai habis, jangan lupa di subscribe and like. Ini bahan-bahannya yang udah aku siapkan. Di sini ada telur yang udah aku goreng, ada santan, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah besar, lengkuas, serai, salam, daun jeruk, kunyit, dan bumbu pelengkapnya ada garam, penyedap, lada, dan gula merah. Ini minyak sudah panas, lalu tuangkan bumbu yang sudah dihaluskan ke dalam wajan. Di sini ada bawang merah, bawang putih, cabai, dan kunyit. Selanjutnya masukkan 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, lengkuas yang sudah digeprek, dan 2 batang serai juga yang sudah digeprek. Tumis sampai bumbunya wangi biar tidak bau langu. Selanjutnya masukkan santan 300 ml, tambahkan lada, garam, penyedap, dan gula merah. Aduk sampai bumbunya tercampur rata. Dan ini sudah mendidih, lalu masukkan telur yang sudah digoreng. Masak sampai 5 menit saja, dan jangan lupa koreksi rasa ya Besti. Berhubung ini sudah matang, boleh dipindahkan ke mangkok ya Besti, dan siap untuk dihidangkan. Menu kali ini di saat tanggal tua bikinnya mudah dan enak, oper telur ala Kak Ella. Terima kasih yang udah nonton video aku, jangan lupa di subscribe, like, and share biar aku tambah semangat bikin videonya. Bye bye, next time bikin apa lagi ya? Comment!